bagi Sam Keting, dia katakan bahawa dia adalah law abiding citizen. Dia percaya kepada kedaulatan undang-undang dan dia akur dengan sebarang keputusan mahkamah. Dan dia melahirkan rasa kecewa apabila pihak menyalahkan pihak sistem kehakiman. Apabila dia menang, pihak maknanya macam bila dia kalah je sistem kehakiman rosak dan sebagainya. Jadi bagi Sam Keting, kes dia sebenarnya bukan satu isu perkauman, ianya adalah isu sejagat. Dua, mungkin pihak publik boleh memandang kes ni daripada dua isu sejagat yang sama-sama penting. Jangan pandang pada isu yang kolot. Isu yang Sam Keting sendiri faham adalah tentang nilai nyawa manusia. Jadi dalam kes ni dia bertembung dengan isu kebebasan seseorang tertuduh selagi dia tak dibuktikan bersalah. Jadi dua isu inilah yang diperjuangkan oleh saya, memperjuangkan isu kebebasan. Selagi dia tak dibuktikan bersalah, maka dia tidak boleh dipenjarakan. Tapi bagi pihak pendakwa raya, mereka memperjuangkan isu tentang nilai manusia. Kita semua faham kes ni memang sukar dipahami bagaimana 8 orang boleh meninggal. Jadi dua-dua isu yang sejagat ini adalah sekiranya kita pandang kes ni berdasarkan isu tu, mana-mana pun yang menang, maknanya sama ada dia didapati bersalah ataupun dia tak dilepaskan, dibebaskan, yang menang adalah rakyat Malaysia. Bukan perjuangan individu, bukan perjuangan peribadi Sam Keting.